Sebanyak 23 orang pramuka penegak dan pandega dari Satuan Karya Saka Sekabupaten Paser mengikuti perkemahan antar Saka tingkat daerah Kalimantan Timur tahun 2019 yang dipusatkan di Kabupaten Kutai Timur. Sejumlah pramuka tersebut dilepas Wakil Bupati Paser Kaharudin di halaman kantor Bupati Paser pada Minggu 15 September. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Kuartil Cabang Paser Sahrudin Yahya, Wakil Ketua Ambo Pendre, Andalan Cabang Agus Setiawan, serta Pembina Joko Didianto. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Iswan Sugiyarto. Selaku Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Paser, Kaharudin menyampaikan harapannya agar bisa menjaga kehormatan serta menjaga nama baik daerah. Kaharudin juga menekankan agar para pramuka ini bisa menggunakan bahasa Paser dalam setiap kegiatannya, sehingga bahasa Paser bisa lebih dikenal di masyarakat luar. Dan satu, bahwasanya anakku ini yang berangkat ke Sangatta, bawa budaya Paser kamu. Kalau perlu kamu ada, beli anjat, bawa ke sana. Siapa tahu temanmu mau perlu anjat, kasih dia. Supaya beginilah hasil namanya. Budaya kita di Paser, ada anjat, ada apa. Tapi yang paling penting, tanpa duit, bahasa Paser kamu. Jadi apa-apa, biar aja orang kaget, apa ini? Mau belanja kamu bahasa Paser, mau jalan kamu, mau makan kamu. Bahasa Paser, supaya orang kaget. Wah, kamu dari mana, dek? Terus dia tanya kan, aku dari Paser. Bahasa apa ini? Bahasa asli saya. Sementara itu, Ketua Kuartil Cabang Paser Sahrudin Yahya berharap kepada pramuka nantinya agar dapat lebih mengaktifkan satuan karya masing-masing. Harapan kami supaya apa yang kita jadikan wakil kita berangkat sekarang ini bisa memacu nanti teman-temannya di Saka yang tinggal di sini untuk lebih mengaktifkan Sakanya. Demikian juga kepada Saka yang belum terbentuk, kiranya bisa cepat terbentuk mengikuti apa yang sudah ada sekarang ini. Karena mulai 2011 dan 2013 ini sudah dianjurkan semua, apa ada dinas-dinas yang khusus menangani Saka-Saka ini. Mungkin Sukat Memuda, Kominfo Paser, mengabarkan.